Apalagi di saat pandemi mereka terlibat di pemasaran atau promosi tentang pemakaian ataupun penerapan protokol kesehatan, juga mereka sangat-sangat aktif dalam vaksinasi pesantren, para santri maupun masyarakat sekitar. Demikian juga bakti sosial juga dilakukan bersama-sama antara PJNU dan pemerintah. Saya kira ini kegiatan yang sangat-sangat positif, yang tradisi liwetan yang sering kita buat kegiatan di akhir kegiatan dari santri. Liwetan itu kan ciri khas cara makan santri pondok, liwet dengan masak sendiri. Itu artinya adalah santri dipelajari untuk mandiri, al-iktimat ala nafas itu mandiri. Sehingga ke depan kalau sudah bisa mandiri, maka tentu di tengah-tengah masyarakat juga bisa mandiri. Selain itu filosofinya liwetan, satu, kebersamaan di dalam kita makan. Artinya kan satu, apa istilahnya, wadah itu ada 4, ada 5 kadang-kadang santri yang makan satu wadah. Nah, itu namanya kebersamaan dan persamaan derajat. Antara satu santri dengan yang lain tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang yang lebih tua atau yang lebih muda jadi satu ipar. Yang kedua itu, selain daripada itu, liwetan itu maknanya sebuah pembelajaran untuk proses sabar. Sebab kalau santri ngeliwet, itu kan butuh waktu lama untuk kesabaran. Yang artinya kesuksesan tidak akan bisa tiba-tiba didapat atau diraih secara pragmatis, secara instan, tapi harus ada proses, usaha dan waktu yang sabar.